Halo pionir sejati yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Dan juga mereka yang sering masuk di dalam channel saya. Jurus patok, jurus kobra, patok penyinyi. Ini yang katanya disukai oleh teman-teman pionir sejati. Nah, sama nemukan. Gitu loh ya. Nah, ini jadi saya punya pukulan itu memang lincah, lincah sekali ya. Tidak ada duanya di jagat raya, khususnya di kalangan motivator sejati ya. Dan ini sudah di hanya saya dapat yang punya lisensi sendiri ya. Nah, teman-teman pioner, itu yang disuka oleh ada rekan pioner sejati. Ada sebuah berita ya teman-teman ya, penting, berita penting. Ini pengumuman, pengumuman penting bagi pioner sejati. Kalau masih sempat kita akan lihat kolom komentar. Ini ya, dari media online Indonesia ya. Pinetok, korban penipuan tercatat di blockchain tidak bisa dikembalikan. Nah, jadi hati-hati. Semua sekarang terlihat aman. Jakarta, berita blukumba.com, Pinetok tim mengeluarkan pernyataan penting melalui unggahan di media sosial Twitter pada 24 Mei 2024. Mereka menekankan bahwa transaksi yang tercatat di blockchain tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan. Peringatan ini muncul di tengah semakin banyaknya pioner yang bermigrasi ke mainnet Pinetok, menggarisbawahi pentingnya keamanan dalam menggunakan P-Wallet. Dalam unggahan tersebut, P-Core Team mengingatkan pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan P-Wallet dan P-Non penahanan mereka. Mereka menegaskan bahwa kesalahan dalam membagikan frasa sandi dompet kepada pelaku kejahatan atau situs phishing dapat mengakibatkan hilangnya aset digital secara permanen. Kesalahan dalam membagikan frasa sandi dompet Anda kepada pelaku kejahatan atau situs phishing dapat mengakibatkan transaksi yang tidak dapat diubah karena kekekalan kekekalan blockchain ya. Wow, ini dia ya, kekekalan blockchain, tulis P-Core Team ya, yang saya ulas juga beberapa saat yang lalu ya. Ini penting sekali ya. Enggak apa-apa saya ulang-ulang ini karena saya kadang-kadang juga tergoda untuk melepas dengan harga tinggi. Enggak, tunggu ya. Apa yang sudah dibangun oleh Bang Nicholas saya hargai. Nah, peringatan ini juga menekankan pentingnya hanya mengakses P-Wallet melalui URL resmi http://wallet.p.com. Kemudian tidak melalui variasi URL atau situs serupa yang berpura-pura menjadi Pi Wallet. Jadi ini penting sekali loh teman-teman ya. P-Core Team mendorong pengguna untuk mengunjungi pusat keamanan Pi yang baru saja diperbaharui. Di sana pengguna dapat menemukan semua tautan resmi akun dan pengumuman keselamatan sebelumnya untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang akurat, terverifikasi ya. Upaya tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya insiden penipuan dan phishing yang menargetkan komunitas Pi Network. Dengan menekankan aspek keamanan, Pi Core Team berharap dapat melindungi pioner dari kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Mereka juga mengajak seluruh pengguna untuk waspada dan memastikan mereka dapatkan informasi dari sumber yang resmi. Pi Network yang masih berada di dalam fase enclosed mainnet telah menarik minat banyak pengguna di seluruh dunia. Keren ya. Jadi kok Nicholas itu tahu bagaimana memperlakukan user atau member-member. Beda lah buatan si Zeus ya. Si Zeus, Zeus lagi. Zeus ini ibarat ya satu-satu dua lah dengan penyinyi. Ya.
Jadi ini jurus jurus kobra patok pinyinyi, ya. Ya. Nah, ini telinganya satu, ya, ini telinganya satu. Nah, ini telinganya dua, ya. Jadi ini patoknya di atas, ini patoknya ini, ini. Ya. Nah, hati-hati. Ya. Penyinyi terbirit-birit, ya. Dijamin terbirit-birit. Standby menunggu open mic, tetap semangat jedar dari Bang Mulyadi, Mbak Mulyadi, Bang ya. Bang Abdul Rahman, jurus patok penyinyi ayah-ayah wise, semoga cepat. Aduh. Ini kurang gitu ya. Patok-patok penyinyi nih. Salam pianus sejati Indonesia, Bang Suparno Jetli. Bang Isak, salam jedar. Pagi-pagi Bang Dema, salam betir, pi sehat dan semangat terus. Jangan lupa tinju yang ye mantap. Dan mantap ya Agus, Bang Agus dari Jakarta ya. Bang Agus, lihat baik-baik, kita hajar penyinyi lagi ya. Saya berputar 45 derajat. Saya naikkan tangan kiri, lalu tiba-tiba waspada, ini tidak bisa dihindari. Ya hati-hati, sehati-hati apapun penyinyi pasti kena. Aha, ya kan? Ini sekencang petir, ya ini sudah dihak patenkan ini Bang Agus ya. Jadi memang nah, hati-hati ini patok ular kobra sekarang ada telinganya dua. Nah. Ini nih motivator sejati nih ya, yang sudah punya hak paten ya. Nyimak Bang. Kita kalau ketawa teman-teman pioner ya, itu ayat muda ya. Bang Fajar Wisnu, semangat aja Bang Dema. Hadir Bang Sarja, hadir, semangat pagi Bang Dema ya. Bang Mbak Carolina, sabar aja Bang Dema, sampai kapan open mic. Bang Julius, hadir Bang Dema. Bang Abdullah Bias, mantap Bang Dema ya. Aduh, sampai nangis saya ketawa teman-teman ya. Ketawa sendiri di sini, ya kan? Itulah hebatnya media sosial. Tapi banyak teman-teman yang menyaksikan nantinya ya. Bang Jire, salam pionir sejati Bang. Walau status kasih masih kuning, tetap semangat. Sabar aja Bang ya. Bang Dema, saya udah dapat undangan autentikasi wajah sudah 2 kali, tapi gagal terus, muter-muter terus. Apakah masih aman akun saya? Itu mah kalau sudah dapat undangan itu login saja mak Bang. Perhatikan kan ada apa namanya, ada arahannya ya dari sana. Jadi kalau disuruh miring miring, buka mulut ke bawah, ikuti aja arahannya ya, supaya bisa lolos. Saya di verifikasi KTP yang lama ya, verifikasi KTP yang lama dan akhirnya lulus juga Bang. Sempat sedikit putus ASA, tapi ternyata bisa ya. Dicoba aja terus, diperbaiki letak-letaknya agar bisa lolos Bang ya. Salam sukses bagi pionir sejati, tetap semangat.